Akhirnya tiba di Michi. Oh, here we are. Akhirnya tiba di kampung halaman si Kay. Wah, tempat ini sangat berantakan. Hancur banget ya. Kasihan si Kay. Yes, there you go. Dulu itu dikiranya itu karena gempa bumi, ternyata bukan. Kayaknya dihancurin sama kerajaan ya. Iya. Gempa bumi nggak akan seperti ini. Apakah kamu yakin di sini aman? Yang bahaya di sini semuanya sudah meninggal. Dahulu kala. Cari persediaan. Oke, kita akan mengumpulkan apa yang bisa digunakan. Good idea. What should we do? Itu sangat menyedihkan dengan apa yang terjadi pada tempat ini. Apa yang kamu pikir akan terjadi pada Lydra jika? Apa yang kamu pikir? Apa yang kamu pikir? Apa yang akan terjadi jika Lydra? Apa yang kamu pikir jika Lydra jadi berperang? Kalau terjadi perang pasti akan berlangsung lama karena keduanya adalah negara besar. What? Kamu pikir begitu? I'm quite sure. Aku yakin itu. Mereka tidak bisa melakukan itu. Yes. Ya. Kamu sepertinya tahu banyak tentang hal ini. Apa yang kamu pikirkan ketika aku terkunci dimensionku? Untuk seorang gadis bangsawan, mengerti politik itu ada hal yang penting. Yeah. Pinter ya si Ilin. Udah. Sekarang kita cari apa gitu yang berguna. Tapi nggak ada. Dari si Ilin kita pindah ke si Aden. Ini ada apa nih? Nah, cuma kacang yang keras. Halo Aden. Menemukan sesuatu? Apakah kamu pikir Alice memanipulasi kita selama ini? Ya, aku tidak lihat. Sepertinya begitu.
Mereka semua kayaknya dimanfaatin si Alice. Aku hanya sangat susah percaya. Dia sangat berterima kasih dengan pertolongan kita. Menyebalkan. Aku akan membuatnya membayar untuk semua ini. Apa kamu pikir di sini ada informasi tentang Exit? Ya, tempat ini adalah reruntuhan, tapi mungkin ada sesuatu tertinggal yang bisa memberi kita sesuatu, memberitahu kita sesuatu. Tapi butuh waktu untuk mencarinya. What? Hey. Okay. Shut up. Shut up. Ya, kamu benar. That's all. Chroma Globe. Halo. Yes. Banyak yang harus dilakukan. Don't worry so much. Kita akan melakukan semuanya. Seperti yang kamu bilang, pertama kita harus mencari tahu jalan untuk meninggalkan Reef. Jika kita berhasil, kita akan bisa tahu apa rencana kita selanjutnya. I'm so sorry. Aku minta maaf. Hah? Untuk apa? This is all my fault. Banyak sekali masalah. Aku membawa kalian kepada masalah. Dan aku pikir itu semua karena aku. Dan aku tidak mengerti kenapa kalian semua begitu baik padaku. Aku akan menerimanya jika kalian membenciku. What? Apa yang kamu bilang? Lily, kita ini teman. Kita datang kemari ini untuk menyelamatkanmu. Kamu memanggilku Lily? Huh? Hah? Oh. Aku minta maaf, aku seharusnya tidak. Saudaraku memanggilku begitu. Aku selalu membencinya, tapi
itu terdengar bagus. Dia datang darimu. Apa menurut pendapatmu, kenapa Alice melakukan semua ini? Aku juga bertanya pada diriku sendiri. Sama dia juga gak ngerti alasannya apa. Alice berada di sisiku semenjak aku kecil. Dia yang merawatku, jadi kenapa? Aku yakin itu pasti ada alasan. Jika kita berhasil kembali ke Lydra, kita harus bertanya kepada dia. Dan jangan khawatir, dia akan membayar semua ini. Yes. Terima kasih. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan tanpamu. Ikei di mana? Oh itu ya. Ultra kristal. Apa itu? Apa kamu baik-baik saja? Oh, pertanyaan apa itu? Maksudmu rumahmu dan semuanya itu kan hancur. Aku rasa akan sangat sulit untukmu berada di sini setelah semua yang terjadi. Indeed. Dia itu menyembunyikan perasaannya ya. Pura-pura kuat. Baiklah kalau semua baik-baik saja. Fine. Aku hidup sendiri sudah lama. Sudah melihat banyak kesusahan. Rumah ini adalah rumahku, tapi sekarang sudah hancur. Aku harus menerima itu. Aku harus maju. Sorry. Aku minta maaf. Enough. Tidak ada alasanmu untuk meminta maaf. Aku tahu itu. Aku hanya mencoba memperlihatkan rasa simpatiku, itu saja. What? Simpati? Yeah. Ya, kamu tahu. Jika kamu, aku tahu maksudnya itu. Galak banget ya si Kai. Baiklah. Thank you. Terima kasih untuk simpatimu. Yeah. Dia bilang terima kasih. You're welcome. Seperti apa tempat ini sebelum hancur? Aku masih sangat kecil ketika perang terjadi. Dia aja nggak inget. Sorry. Sayang sekali. Indeed. Tapi aku pernah di sini di reruntuhan ini beberapa kali. Aku bisa membayangkannya. Kota ini gede banget, kayak Alverona. Benarkah? That is correct. Ekstrasi mengunci beberapa rahasia dari Chroma. Kasihan dia. Masa nggak ada saudaranya gitu? Tinggal dia doang. Aku percaya teman kita Aden akan sangat suka tempat ini. Ya, kamu benar. Tapi rahasia itu telah hilang ketika ekstrasi menyerangnya. Sayang sekali. Tapi mulai melunak ya. Got it.
So, apakah kita menemukan sesuatu? Yes. Aku menemukannya. Certainly. Aku juga. Fine. Aku menemukan satu atau dua. Bagaimana kamu? Hah? Dia nggak nemu apa-apa. Obviously. I'm quite sure. Charles adalah pemimpin kita. Jadi Charles sudah mengambil banyak hal. What? Aku? Of course. Ya. Ambil ini. Okay. Lima small potion, 4 smoke bomb, 6 cactus milk, and 3 large crystal. What should we do? Lalu apa selanjutnya? Apa kita akan balik dengan kapal ke Lydra? Are you stupid? Dia kapok naik itu. Naik kapal juga. Terus udah jadi buronan sekarang. Di berbagai dermaga itu apa pelabuhan udah banyak penjaga. Well... Mau diam-diam naik lagi ke kapal. Kari-kari itu tidak berjalan lancar. Aku tidak yakin kembali ke Lydra adalah ide yang bagus. Kita hanya berlima. Walaupun kita kembali, semua orang memburu kita. Aku tidak yakin kita bisa menghentikan Alice dengan cara kita sendiri. Kita butuh bantuan. Yes. Ya. Yeah. Tapi dari siapa? Very well. Aku sedang memikirkannya. Baiknya kita pergi ke Headguard. Di sana kita bisa menemukan seseorang yang simpati kepada Kisa. Yes. Harus mencobanya. Ya. Ya, itu sepertinya ide bagus. Ada sesuatu dalam pikiranmu, Kai? Indeed. Aku baru saja berpikir. Udah jauh dari sini, aku percaya ada pelabuhan yang bernama Etnal. Para ekstrasi menggunakan kapal mereka di sana. Iya. Itu benar sekali. Yes. Jadi kamu pikir beberapa kapal masih berada di sana? Indeed. Mungkin saja. I've got it. Terdengar seperti tantangan. Yay! Baiklah. Kok dia senang banget naik kapal? We'll be fine. It's all right.
Kai, jika kamu akan menunjukkan jalannya, aku ingin melihat Esna dan melihatnya. Very well. Sini kah? I won't hold back. We'll be okay. You should keep your distance. Gede banget experience. Leave it to me. Don't forget about me. You're pathetic. Boy, he dropped you. I can help too. Good thing you're here. I'm thankful. For each drop. Return the favor. This is my duty. Tidak. Ah. Get down. Apa yang mereka lakukan di sini? Tunggu sebentar. Yang rambut
abu-abu itu terlihat familiar. Itu adalah... Wah, itu adalah perempuan yang bersama Zara. Namanya adalah Bianca. Berarti Zara ada di sini juga. Ah, ini jadi lebih sulit. Ayo kita kembali. Kita harus merencanakan langkah kita. Benar. Ini buruk. What should we do? Yang harus kita lakukan, mereka terlalu banyak daripada kita. Aku penasaran apa yang mereka lakukan di sini. Mungkin mereka menunggu kapal juga. Don't worry about it. Bukan masalah. Hey, apakah ada pelabuhan dekat yang lain? No. Gak ada lagi. I've got it. Okay, apakah kapal-kapal itu mempunyai bel atau semacamnya yang bisa membuat suara bising? That is correct. Di sana harusnya ada bel, tapi mereka menggunakan signal ke kapal lain atau pelabuhan lain ketika di laut. Kenapa kamu bertanya? Aku mungkin punya ide, tapi ini agak risky juga. Aku tidak yakin jika kita bisa berhasil. I see. Apakah kamu mau mencoba untuk mengendap di dalam kapal-kapal itu? Iya. Ya. Tapi kita harus bagi dua. Bagi tim. Aku tidak yakin jika kita berlima bisa mengambil satu dari mereka tanpa ketahuan. Oke. Baiklah. Obviously. Kay dan aku akan mencari kapal. Itu tidak terlalu rusak. Aku akan memperbaikinya. Dan kalian bertiga cari perhatian musuh supaya mereka... Oh, jadi mengalihkan perhatian. Jika sudah selesai diperbaiki, aku akan membunyikan signal. Dan semoga saja kalian bisa berhasil untuk kabur dan menaiki kapal. Certainly. Ide yang bagus. Yeah. Ya. Itu terdengar bahaya, tapi aku rasa tidak ada pilihan lain. Benar. Itu mungkin berhasil, tapi ada masalah di sini. Indeed. Oh iya ya. Si Eden kan bukan Aeon. Oh. Aku tahu Little Girl Chroma. Iya. Yeah. Benar. Jadi si Eden ikut di situ bertiga. Berarti aku sama si Lily berdua. About it. Aku khawatir tentangmu dan Liliana. Apakah kalian bisa menghandle mereka yang banyak itu? I stand with you. Celis dan aku bisa menghadapinya. Baik, benar kan Celis? I'm ready. Very well. Bagi dua tim.
Jarak sangat kuat. Jika hanya aku dan Liliana, aku tidak yakin aku bisa mengalahkannya. What? Kenapa? Yeah. Yes. Terima kasih, Celeste. Aku sangat senang bisa ada kamu di sampingku. Mukanya merah. Iya. Yeah. Oke. Okay. Aduh, berdua ya. Bisa enggak? Enggak bisa ke situ lagi. Nyesel enggak leveling dulu. Mau bisa istirahat. The Hermit. Prioritas kita adalah mencapai dok. Dan kita sudah sampai. Kita harus mencuri perhatian mereka. Oke. Mengalihkan perhatian. Tapi ke arah mana? Hai, siapa? Kecil experience-nya. Oke. Hihihihi. Ais. Yes. Tolongnya di mana itu? Hai. Yeay. Ah.
bahan baku si ada. Hihi. I'll show you what I can do. I will not falter. Ini tuh gede loh. Habis kan? Penjahatnya. Ih, masih ada ya. Hei, mereka adalah gadis Exide. Ayo, kemari. Oh, sengaja ngalihin perhatian. Baik. Satu di sini. Tapi ada musuh juga. It's fine. Kita bisa menghadapinya. Mereka hanya berdua. Ih, pakai si Aden. Bentar. Tep dulu, Den. Charge potion. I'm pretty strong too, you know. This won't take long. You should keep your distance. Ini cuma 6. Rugi banget. Nggak ada gentong lagi. Hey.
Udah gentong tak ketahuan temennya dibebasin. Bukan yang ini. Yang ini kah? What the... Ini adalah Crimson Scar Territory. Now that... Oh. Aduh, aduh. Kuat nih. Terus critical. Yeay. Kamu pikir kita bisa memperbaiki ini? Mungkin sedikit sulit, tapi aku mengerti bagaimana caranya. Aku tidak familiar dengan mekanik ini. Jadi aku bisa membantu jika ada pertanyaan. Baiklah, ayo perbaiki pintu kapal. Tapi aku pikir ini sudah selesai. Excellent. Sekarang kita memerlukan gel chroma. Di mana Aileen? Oh, si Aileen punya. Oh, angin. Oh, itu bekerja. Yeay, kau berhasil Aileen. Nah, bisa merayakannya nanti. Kita cari belnya. Jadi kita bisa memberitahu Celeste dan Liliana. Aduh. Celeste, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku hanya berharap kita tidak apa terjebak terlalu lama. Ah, itu adalah sinyalnya. Ayo kita pergi. Zara, kalian tidak akan pergi kemanapun. Oh tidak. Ah.
submit to me. Padahal udah kalah kalau berempat. I will protect you. Oh, ini berdua. Sorry. Lily, pergilah. What? Apa? Aku serius. Mau sendiri lagi? Ah, udah ini mah kalah. Aku harus membiarkan kalian pergi. Tapi serius. This is what I have to do. Tidak masuk akal jika kita berdua tertangkap. Ini adalah jalan terbaik. Pergilah. I can do this. Aku tidak akan menyerah dengan mudah. No. Kalau kamu tidak tertarik pada mereka. Oh, si Zara itu memang cuma ngincar si sales ya. Wow, wow, wow. Kamu berubah. Iya. Yeah. Aduh, bisa nggak nih? Ya, nyawanya juga udah penuh. Ah, ini emang nggak bisa. Kayaknya emang harus kalah. Tidak ada lagi kesalahan kali ini. Yes, my lady. Yes, my lady.